Hai, halo semua, balik lagi di channel gue Kaiser. So, di sini kita lanjutin lagi GTA roleplaynya. Dan kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama Fantazel. Nanti kalian bisa langsung cek YouTube dia juga di Fantazel. Dan kali ini gue mau nemenin dia, ceritanya mau nemenin dia buat beli mobil. Dan kita lihat dia bakalan beli mobil apa, oke? Let's go. Oke, ini gue lagi sama si Fantazel. Jadi kita mau cari mobil karena dia mau beli mobil ya kan? Iya gak, Zel? Yoi, cari mobil dulu lah kita lah. Itu ini nih, apa karakter gue lapar banget nih. Karakter lu lapar gak? Wah, sama coy. Waduh, hampir tewas gue meninggal nih bentar lagi. Iya, sama nih. Ini bar gue udah merah semua, sumpah dah. Gue meninggal nih gue rasanya nih. Asli. Terus ini karakter gue sakit lagi. Sama coy, waduh gue pusing nih pala gue kayaknya parah. Ini coy ini... gara-gara apa ya, kemarin itu gue belum bayar utang ke lu gitu ya, jadi pusing karakter gue coy. Asli ya kan, iya nih, wah kendalanya kayaknya gara-gara itu dah. Terus ini udah malam, kita mau ke rumah sakit juga kagak ada dokter lagi. Bener jadinya parah, ya emang. Ya udahlah gitu, udahlah, aja ya kita terima nasib aja dah. Biar kagak makin parah ya kan, kita makan dulu. Makan dulu coy. Tapi di sini bisa guys, pakai apa sih namanya? Ini sal pain killer ya? Iya. Kan kita, Ini karakter gua nih sakitnya nih parah banget sumpah. Puyeng pala. Iya. Plus sakit perut, sumpah dah. Apes banget karakter gua. Sumpah ini gel karakter gua, darahnya berkurang sendiri. Sekalian meninggal aja di situ. Mati di tempat ya kan. Nanti gua RP-in kan nih, ya? RP-in meninggal tuh di makam tuh. aduh. Buat nahan rasa sakit kita beli painkiller dulu dah. Yoi, gua juga deh sama, gua sisa berapa ya items di gua? Gua ada berapa nih Sal? Wah ada dua doang Sal. Meninggal nanti gua Sal. Wah beli dulu tuh, gak bisa tuh. Gak bisa. Beli dulu lah. Aduh, cari yang marketing ada ATM-nya dong. Itu karakter lu sakit apa anda? Pusing pala kata gua. Itu lu kenapa pakai kupluk tuh? Yo, ingat biar keren coy gitu loh. Ah gimana sih? Wah. Harus tahu juga kan. Wah ada orang tuh ketabrak tuh. Orang Superman itu coy. Superman tuh. Wah ini Zel mobilnya kayak mobil-mobil rampok ya. Yoi. Gua kemarin dirampok coy, asli. Sama siapa tuh? Sama orang anjir. Wah, di ini. Suwe banget. Di mana namanya, di pier gua lagi mancing ya kan. Lagi nungguin gitu coy skill gua. Aduh, tiba-tiba ada rampok. Yoi. Bawa senjata lagi kan, hands up aja gue jadinya coy. Mau ngelawan gimana ya, gitu ya kan. Iya. Oke, kita lah, gua ngambil duit bakal beli painkiller dulu dah. Yoi, gue ngambil 250 dulu lah. Wah nggak ada painkiller, wah. Bukan di sini berarti ya. Wah ini toko apaan nih? Jual jerigen coy di sini. Udah kayak warung. Iya kan deket pom tuh. Depannya pom. Lu mau beli mobil yang kayak gimana nih? Nih mobil gua nah, kan mobil GDM gitu ya kan, Skyline. Ini keren banget. Ya, sumpah. Kita lihat-lihat dulu lah di dealer kan, siapa tahu ada yang menarik-narik hati gua gitu, coy. Mantep tuh. Nanti kita lihat aja. Jadi nanti kita bisa balapan tuh. Yoi, kita RP balapan, coy ya. Yoi. Wah, seru nih kayaknya. Kayaknya seru parah tuh. Apalagi sampai bulan puasa tuh. Wow. Mantap jiwa memang kan, mantul. Bayi dulu lah. Nih, di sini nih ada nih. Painkiller. Oke, gua beli nih kan. Nih guys, buat kalian yang enggak tahu painkiller itu tuh buat nahan rasa sakit gitu. Jadi meskipun karakter kita lagi sakit, dia bakalan balik normal. Nah, gua sambil diajarin tuh guys sama si ini ya. Isal. Ya karena ini Fantazel tuh warga baru di sini. Yoi, RP-nya warga baru coy gua. Nah, akhirnya karakter gua aman nih.
kagak bakal udah gak pusing lagi pala ya. Kagak bakal ngerasain sakit perut ya kan. Yo, udah pusing sakit pala lagi. Aduh, udah pusing sakit pala sama aja ya. Sama Bambang aja. Pusing sakit perut ya kan. Pusing sakit perut, pusing sakit pala ya sama aja bodong begitu. Oke, kita bakalan langsung ke kita langsung ke dealer apa gimana nih? Ah, boleh. Boleh. Kita kan udah makan nih ceritanya. Iya. Udah beli painkiller juga gitu ya kan. Aman nih. Aman sekali kan. Kita bakalan lihat-lihat dulu mobilnya nih. Benar. Kita apilah adan pilih. Pilih yang paling the best gitu ya kan. Yoi. Eh Zel, nanti lu pas udah beli, nanti lu modif ya. Wah, santuy. Pasti gua modif lah ya enggak. Tuh kalau udah dimodif lah. Gitu. Iya, benar tuh. Bakalan keren parah. Wah, nih. Nah, kita udah sampai di dealernya nih. Benar. Pak gua parkir. Kita pilih, gua parkirin dulu mobil ya. Oh, siap. Soalnya kalau gua parkirin mobil di situ, nanti mobil gua bisa diderek sama polisi tuh. Bener. Gue juga tadi disaranin kayak gitu sama orang kan. Jangan emang parkir sembarangan katanya. Iya, nanti bisa apa sih bannya di iniin ya? Di tire lock. Bannya dikunci. Wah, nih. Tire lock. Zel, ini keren nih mobil-mobil GDM nih. Wah. Wah, ini ada Volkswagen nih. Wewe, coy. Ini kecil-kecil keren dah, sumpah dah. Wah, gimana ya? Jadi bingung gue, coy. Di sini ada Supra nih masalahnya nih. Mana-mana Supra? Ini Supra wah, nih. Iya nih, wah. Supra ini keren, coy, asli. Parah nih. Wah. GDM abis gitu ya kan, mobil-mobil Jepang. Waduh, jadi galau gini gua gundah gulana jadinya. Mana nih ya? Wah, ini Jal nih. Sini dah, ada mobil kesukaan gua dah. Mana? Nih, Skyline nih. Wah, Skyline gua tahu. Tapi ini masih polosan nih. Iya ya. Tapi gua kayaknya aduh, jadi bingung gua mau yang mana ya, coy ya. Ini perbedaannya gimana? Apa asal perbedaan speednya gimana nih menurut lu? Kayaknya kencengan Skyline dah. Tapi sesuai selera lu dah. Mm-hmm. Lu pilih yang sesuai selera aja dah. Apa gua pengen beli Supra ya? Ini view-nya lumayan keren nih. Iya, tapi ini Supra keren juga ya? Nih. Kalau menurut lu dah, view-nya kayak gimana dah? View ya, aduh, ya keren sih, bentuknya keren sih. Kalau gue lihat di sini bentuknya keren banget asli. Lucu-lucu gitu ya? Iya, lucu-lucu gitu. Ini cuman kayaknya gaharnya yang gahar ini nih. Iya sih, ini Supra cowok abis sih. Nah, dan juga lu lihat full kapasitinya ya kan? Oh iya. 30 galon. Ini 32 galon. Iya, banyak yang ini anjir. Ini galon apa nih? Galon. Galon air anjir. Ya dipajang-pajang depan Alfamart itu kan. Nyonyongan. Jadi lu mau beli yang mana nih? Aduh, galau gini gua kan. Ini kok mahal amat Sultan 3000, boy. Iya. Oh iya, itu kan empat slot, pantes. Iya, Supra aja kali ya, cuma satu nih masalahnya. Iya. Berarti kayaknya langka nih Supra di kota ini nih. Iyalah, Supra aja lah, biar sedan aja kita, gimana? Iya, menurut lo. Apalagi nanti kalau udah lu modif, wah, beh, parah. Nanti iya pasang sih neon gitu ya kan? Sang spoiler ya. Juga bodinya lu rombak abis-abisan gitu ya kan? Wah, modal kira-kira parah. Berapa nih dari 2.400 terus asuransi ya kan? Full modif berapa kira-kira? Full modif menurut lu nih? Paling bentar. Gue cuman ya banter-banternya 3,5 lah. Sisanya gue buat makan, coy, karakter gue. 2,5 lah. $250 nih kalau full modif nih. $250. Boleh lah. Oke lah, yuk. Yuk, jadi nih Supra. Jadiin. Gue ke bank dulu tapi yuk. Mantap, kita jadi Supra ya. Jadi GDM geng dong kayak kalau kayak gini nih. Nih, mantap ya kan? Sekalian gua nih, keren kagak? Keren lah. Ini kan gua udah ini modif juga nih. Iya, ini di gua. Ini gua udah full modif nih, parah. Pas banget tuh. Wah, ada yang ngebus, coy. Iya. Kebanting tulang sampai remuk ya kan. Kerja terus ya kan.
kaya yoi kagak kerja anjir. Terus kaya mah kagak gitu kan, mending kayak kita nyantui-nyantui ya kan, kayak gini kan duit ngalir. Gue tunggu di sini dah, gue tunggu di sini. Oke, gue ambil takut. Dulu ya. A few moments later. Wih, mobil baru nih, mantap nih. Mobil baru Gidi. Coy, yoi, gimana jadi nih? Jadi GDM geng nih kita nih. Yoi, keren kan? Wah, keren parah sumpah. Paling kalau full modif tuh. Mantep pastinya coy. Mau ini gak? Mau gue gantiin warnanya gak? Gue mekanik nih. Oh, boleh. Ayo warna kita. Warna apa ya gue ya? Kita kita ini ke mekanik center dulu yuk. Ayo. Awas bye-bye tuh bawa mobil. Mobil baru ya. Hati-hati kan. Kan? Udah nabrak, belum kita lucu. Upgrade lagi coy, nabrak. Nangis nanti. Kita cari ini garasi yang kosong di sini nih. Ada enggak garasi yang ada kosong? Ada nih. Alright, guys. Samping mobil. Ya, mekanik pada datang dong. Gua mekanik aduh, aja. Ya. Aduh. 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 Mas. Woi mas, nih ya. Yuh. Nih gue juga mekanik woi. Udah tuh, benerin ya mas. Bener. Okay. Nih jadi sekarang gue mau gantiin warnanya nih, warna mobil si Fantazel nih. Jadi warna biru muda ya. Yoi, biru muda coy. Bener gak nih? Nanti gue salah dah. Bener lah, masa salah sih. Gue gantiin sekarang ya. Yoi. Nih, ini lagi proses, Pak. Siap. Gila, lihat gua nge-spray kayak yang jago gini ya. Be my ride ya kan? Nih, bentar lagi nih, mobilnya bakalan keganti nih warnanya nih. Kita lihat hasilnya. Kita lihat, guys. Wih, wah, keren, coy. Mantap. Suka banget gua. Keren parah, asli keren parah asli. Oke guys, ini gue udah gantiin warna mobilnya si Fantazel nih, jadi warna biru muda. Yoi. Kalau kalian pengen lihat mobil Supra ini dimodif, kalian bisa langsung cek channelnya Fantazel. Nanti dia bakalan modif Supra ini ya. Yoi. Dia santuy, bakal guys. Dia bakalan modif. Abis-abisan dah pokoknya nih. Nih Supra nih bakalan kece parah nanti nih. Oke, mungkin segitu aja dulu buat video gua kali ini. Thank you banget yang udah nonton. So jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga ke channel gua. And see you di next video guys. Bye.